Hello guys, welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Okay, for today's action video, I will react video by Mawar Dijon sedang sayang-sayangnya official music video. So ada one of the commentaku, so react video ni. Without further ado, let's get started. So in 1, 2, 3, let's go. Okay, so basically aku kenal si Mawar ni sebab aku tengok cerita filem dia bertajuk Teman Tamir Menikah 2, I think. Sorry kalau aku salah. Sekarang ni dia berjinak dengan menyanyi and dia punya suara ni really akustik tau guys. And dia punya muzik yang ni pun akustik and memang kena dengan suara dia. So I think lagu ni adalah menceritakan tentang percintaan yang tak kesampaian, I think. Okay guys, betul lah lagu ni tentang percintaan yang berhenti di tengah jalan. And Mawar ni tengah express dia punya feels macam mana dia ditinggalkan sewaktu dia masih sayangkan lelaki tu. And ada dalam music video dia, dia pegang gambar, dia tengok gambar lelaki tu and also ada jaket lelaki tu. Okay, so dia macam dia menanyakan lelaki tu adakah dia jumpa yang lain yang boleh bagi apa yang dia tak mampu nak bagi. Kiranya dia merasakan diri dia ni tak sempurna, macam tak mampu nak bagi apa yang lelaki tu nak. And also dia cakap lelaki tu tinggalkan dia saat dia sedang sayang-sayangnya. Kiranya dia sayang lelaki tu gila-gila tapi lelaki tu pergi tinggalkan dia. So sekarang dia tengah throwback video-video saat dia orang ni sweet-sweet lagi lah. Okay, so dia cakap dia ni tak nak, macam ni dia tak nak express dia punya perasaan tapi sebenarnya dia sedang terluka and dia pun bawa diri. Kiranya dia pun cakap yang dia ni seorang manusia biasa, dia ni pun tak boleh nak kena paksa semua tu. So dia bawa diri and dia dia keep cakap yang dia dia pun manusia dan dia pun ada hati yang terluka, which is hati dia tengah terluka tau guys. Betul lah dia cakap tak semudah apa yang kau tinggalkan tu. Kiranya dia, lelaki tu tinggalkan dia dengan memberi kesan mendalam kepada hidup dia, which is hati dia terluka and dia pun tengah sayang lelaki tu gila-gila. So dia ekspreskan lagu ni tentang perasaan yang dia simpan.
Lepas tu lelaki tu pun tutup kisah cinta dia macam tu je. So dia ni dah lah tengah sayang, lepas tu kena tinggal. So memang heartbroken gila lah si Mawar ni. Lepas tu dia cakap dia yelah, dia tanya adakah sebab lelaki tu pergi sebab dia ada jumpa yang lain and dia jumpa yang lebih baik daripada dia. So dia rasa insecure dekat diri dia, include dia terluka. And by the way, aku perasan video ni disponsor oleh Pixi. So Mawar dia sedang terluka guys dalam music video ni. Cinta kita saat ku sedang sayang sayangnya. Lepas tu dia punya chorus pun memang kau tutup kisah cinta kita saat dia sedang sayang sayangnya. Kiranya dia dah sayang bagai nak rak, tiba lelaki tu pak tinggalkan dia dan ditutup je kisah dia macam tu. And Mawar pun terluka. Lepas tu dia express lagu sedang sayang sayangnya. Kiranya si Mawar ni tak nak memaksa pun lelaki tu untuk kembali kepada dia. Tapi dia ni tetap nak cakap yang dia ni hati dia dah terluka dengan seorang lelaki yang dia cinta dulu. Kenapa? Kenapa dia tinggalkan Mawar? Apa kurangnya Mawar? Tahu guys, macam tu lah ibaratnya. Harus bilang hatiku terbuka. Kau putuskan kisah cinta kita. Okay, so dia tinggalkan jaket lelaki tu. Okay guys, apa yang aku faham tentang lagu Mawar Sedang Sayang-Sayangnya, which is lagu ni berkisahkan tentang percintaan tetapi cinta yang harus berakhir di tengah jalan. Dia ekspektasi lagu cinta yang berakhir di tengah jalan. Mawar ni dia before-before ni lagu dia pun tentang cinta, tapi ni mostly tentang cinta yang tidak kesampaian. And dia macam dia express lagu ni kepada yang banyak yang orang alami lah guys, which is dalam perhubungan dia orang tak further to the next level. And also lagu ni terinspirasi daripada banyak cerita-cerita cinta netizen lah yang komen-komen dekat dia. So yeah, suara dia memang merdu and ditemani dengan alunan muzik akustik tu. So memang dia blend dengan suara Mawar ni. And also lagu ni memang kalau kita dengar memang galau lah, sebab dia keep ulang kenapa kau tinggalkan aku sedang aku sayang-sayangnya kat engkau. So dia keep tanya adakah dia ni tak cukup bagi lelaki tu and kenapa lelaki tu tinggalkan dia saat dia memang tengah sayang gila. Tapi nak buat macam mana, dia tetap kena cakap dia hanya manusia biasa, dia pun hati dia terluka. Tapi the end of the video, dia aku rasa dia move on and dia tinggalkan jaket lelaki tu dekat taman and dia terus bergerak. So I think si Mawar ni terluka, tapi at the same time dia perlu teruskan hidup. So dia pilih haluan hidup dia sendiri. So that's my honest opinion tau guys. Sorry kalau aku salah. You guys boleh komen dekat bawah what actually the details of the songs. So yeah, if you guys like the video, please give a thumbs up. Subscribe to my channel for those yang belum subscribe. Comment down below video reaction apa lagi aku nak buat after this. Thank you guys for watching and I'll see you guys in the next video. Bye.